Jangan dengar khabar angin. Kalau betul, you can check with us. Saya pun waktu cerita tadi, tak lama lagi bulan depan, Yang Mahu-Mahu Perdana Menteri akan melancarkan bajet 2014. Dan kemungkinan bermacam-macam akan berlaku dalam bajet 2014. Tujuannya semata-mata macam saya sebut tadi, nak mengokohkan ekonomi negara. So whatever keputusan yang akan dibuat, matlamat dia nak kokohkan ekonomi negara. Mungkin naik harga separuh, naik turunkan harga minyak, naikkan yang itu. Tapi yang saya nak sebut, baru-baru ini saya ada buat perjumpaan dengan pihak industri tepung dan gula. Dan mereka pun telah memberi, macam mana Mr. George sebut tadi, dia telah memberi jaminan pada saya. Kata dia, dari segi bekalan tepung gula cukup. Dan ini tidak apa ni, tidak akan menaikkan harga dia. Ya? Tapi lepas bajet besok, dengar-dengar yang pasal khabar angin ni, saya ingat kita jauhkan sekali lah. Yang pentingnya, kita dengar perkembangan-perkembangan. Ada masa yang Mahu-Mahu Perdana Menteri nak buat pengumuman atas sifat dia sebagai Menteri Kewangan. Pengumuman itu adalah untuk kepentingan rakyat. Rakyat didahulukan. We must always believe yakin yang itu. Blok ni macam-macam. Ada kepentingan-kepentingan macam-macam. Kepentingan politik, kepentingan fitnah dan sebagainya. Jangan dengar sangat. Dan kalau sampai masanya besok, dan kita tengoklah lepas bajet besok macam mana. Sebab itu petang ni pun saya akan jumpa dengan industri. Semua industri. Ayam, itik, sayuran petang ni. Saya nak sebut tadi, sebab biar dia jelas apa matlamat kita. Apa matlamat kita. Bila negara kita aman, rakyat harmoni, everybody got the benefit. Kita tak nak macam negara-negara lain di luar. Berperang, apa ni. We can't afford that. Sebab itu, saya turun dengar. Dan saya, Josh tak ada timbulkan masalah apa-apa. Alhamdulillah, the sale pun increasing. So, benda-benda yang macam inilah. Jangan dengar. Yang penting yang saya nak stresskan, jangan dengar khabar-khabar angin ni lah. Blok-blok pun kadang-kadang tak ada dia punya accountability dia, kesahihan dia. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.